Enggak, lo nggak harus ngebuktiin apa-apa, beneran deh. Ya gue tahu mungkin orang yang punya impian besar atau orang yang berani bermimpi pasti bakal diketawain, bakal diceng-cengin gitu sama orang lain. Dan iya, gue juga benci banget sama situasi itu. Gue cuma khawatir aja karena di lingkungan kita tuh kayak ada konsep kalau mau ngebuktiin sesuatu, kita harus jalan sendiri. Kita harus masuk goa, struggle sendirian, lalu baru keluar dari tempat itu kalau kita udah sukses. Gak tahu kenapa kita semua alergi sama proses. Kenapa berjuang tuh harus sendiri gitu. Yeah, gue gak bisa ngapa-ngapain juga karena sebenarnya gue gak peduli-peduli amat sama lo. Lo yang mutusin hidup lo yang ngejalanin. Tapi kalau kita pikir, bukannya lebih enak ngejalanin hidup dengan semangat karena kita ngebayangin mimpi dan dampaknya ketimbang sekedar pamer karena kita berhasil ngebuktiin sesuatu ke orang yang gak peduli-peduli amat. So keep your head up.